Ketemu lagi bareng Andri dari Makan Keliling. Nah, ini perjalanan dari Wonosobo ke arah Jogja lewat Prembun. Kita mampir ke Pepes Nila Bubiru di Wadah Selintang. Jadi dekat objek wisata Wadah Selintang daerah Prembun. Mampir ke sana karena katanya pepesnya jadi favorit banget. Langsung nyobain aja, nggak usah kelamaan. Dari Wonosobo ke Wadah Selintang. Yes. Sampai nih di Pepes Nila. Niki se favoritnya apa? Pepes Nila. Pepes Nila. Oke. Namung Pepes Nila tok? Nggih, enten nila bakar. Nila bakar. Nila sayur. Nggih. Pepes Nila setunggal. Nila bakar setunggal. Nila bakar, nila pepes. Nggih. Dibongkos apa teng mriki? Maem teng mriki. Oh, nggih. Nggih. Kulo video mboten apa-apa ta? Mboten apa-apa. Nggih. Lada maem. Nggih. Lah niki bu birune niku sinten? Kula. Oh, jenengan. Nggih. Kok biru, Ibu? Iki anten jenenge biru. Asmane niku biru. Oh, nggih to. Oh. Niku foto kesane. Napa? Nggih. Oh. Jeruk tawar. Jeruk tawar? Nggih. Wonten? Oh, tinggal. Jeruk logi. Tunggal. Log yang mbakan. Oke, mbakan. Oh, nggih. Mboten. Oh, nggih. Punya pai. Mboten apa-apa, Bu. Niki pepesan apa, Bu? Pepes nila merah. Oh, nila merah. Nggih. Niki nek sinten pinten porsi, Bu? Mboten mesti gedang minggu nggih. Sekitar telas, gorengnya 20. Gorengnya 20 napa? 20 kilo. Kilo. Oh, niki nek. Nggih. 80. 80 kilo. Ya. Oh, nggih. Kalau setiap harinya, kalau hari Senin itu ya 30, Selasa 30. Oh, nggih. Kalau Kamis 40. Kalau Kamis ganti-ganti nggih, mboten anu nggih. Kalau Jumat ya 30, kalau Sabtu ya 90, 90. Kalau Minggu 1 kintal. Ini pun wewet tahun pinten, Bu? Wewet sana 5 tahun. Lakune 5 tahun gua, Mas. Lakune Panji ngono. Oh. Tak jarenge nggih pun dodolan tapi jareng dikenal kan tuh nggih. Paling alukren tak lur aseng telu bakul es. Oh. Karo bakul mie ayam. Nggih. Ya, alhamdulillah niki diparingi rezeki barokah. Oh, nggih. Jadi kalau mau nambah-nambah ya kek niko, kalau kecil niko, warung aja ikan hidup tapi sedikitnya kosong buatan mendet, mau nunggu siapa ya ini ada pun telah. Oh, ini ki mendet ki ambak juga, nilane berarti ngentosnya saya dibakar tok nggih? Nggih. Oh, nggih nggih, berarti kalau mendet mawon tapi kalian nunggu saya dibakar nggih. Sayur nila, sayur iwak goreng. Kalau pendet mawon. Oke. Berarti mendet ya Mbak mriki nggih, Bu? Nggih. Iki bentene napa sayur mawon? Iki sing baru niki karo ampini. Oh, nggih. Nah, ini di sini tuh nasinya ngambil sendiri. Sama sayur. Jadi kalau nasinya dihitung 5.000, kalau kurang boleh nambah lagi. Ngebul-ngebul. Dan ini kok pulang sama Wonosobo? Oke. Nganggo apa ya? Ini nih, bingung mau pakai apa lauknya karena ini lauknya sayur-sayur semua, ada ayam juga. Pakai, nah ini bener kacang panjang kan? Kacang panjang. Terus. Nggih. Ini ada tahunya nih. Kangkung.
Nih, oh ini ada nila dimasak juga. Ini juga nila, tapi tadi udah pepes, jadi nih. Terus sama ini pepesnya satu nih. Nah, udah bawa ke meja dulu, yuk. Nggih. Pak kali nggih. Bedane karo nila putih apa? Nila putih paus. Oh iku ya. Nggih. Lek ki apa ge? Niki nila sayur. Nila sayur. Nggih. Oh, maut karo nila bakar. Main temen kaya niki, Pak. Nggih. Pepesnya ditanya sambel kiki. Nggih. Nah. Oh, ini sambal pepesnya. Jadi sambal pepesnya itu satu ember penuh tuh. Wih, mantep tenan. Pepes bakarnya udah jadi. Platingnya niat banget. Dan ini kemanginya banyak, guys. Sambelnya nih. Terus, terus ini tadi yang ramasannya. Nah, ramasannya ngambil sendiri. Nasi sayur 5.000, nambah lagi boleh. Nasinya free flow. Terus yang ini pepesnya nih. Ini pepesnya segera dibuka. Pepes nila. Ini gede banget kayaknya nih. Enggak habis ya dibungkus sendirian. Ini nih. Penasaran karena yang famous tuh di sini pepes nilanya. Wah, 35.000 jus. Wih. Lihat nih. Mantep tenang pepes nilanya tuh. Wah, sambelnya nih loh, sambelnya banyak. Pakai tangan aja nih. Dalamnya putih tapi luarnya merah banget. Wah, ini sedep kayaknya ya nih. Langsung aja, nggak usah pakai nasi, nggak usah pakai apa-apa dulu. Ini rempah apanya ya, aku lupa. Tapi walaupun ini pepes, kayak ada smoky-smokinya. Dan yang aku makan ini nggak bau tanah. Terus walaupun kayaknya kelihatan pedes banget, tapi ini buat aku yang sebagai pedes newbie, ini nggak begitu pedes, malah nggak pedes. Jadi sambelnya kayaknya cuma provokatif. Enak. Yang favorit di sini memang pepesnya. Balik ya. Rontok ternyata, jadi nggak bisa dibalik. Yang punya aku nggak bawa tanah, enak, nggak kami cikir. Ini rontok semua, jadi waduh, mau dibalik susah. Mau ngambil daging sebelah bawah, tapi dagingnya masih banyak. Taruh di nasi ya. Nila bakarnya. Tinggiin dulu semua. Wah, singkirin semua. Lelenya nih, lele. Nila. Rambangnya banyak. Langsung.
Bakarnya enak, manis. Dalamnya moist. Sama ini nggak bau tanah juga. Ada durinya. Nah, kalau aku malah suka bakarnya. Rasa manisnya dapat. Kalau yang ini durinya ikan dapat, pedesnya dapat tapi sedikit. Oh, brambang sama cabenya sama nilanya. Mantep bakarnya, tapi yang bikin enak tuh brambang sama cabenya. Itu bikin cita rasa nilanya, itu nila bakarnya jadi jos banget. Nila kamen cikwir banget. Ini pepes nilainya tuh bumbu kecapnya jadi kayak makan apa namanya sate kambing. Pes bumbu kecapnya ada brambang sama sambal cabenya, jadi kayak makan sate kambing beneran. Ini setelah dicobain lagi sampai sambelnya nih bagian bawah, jadi ada sambelnya di bagian bawah nih, bagian bawah tuh jadi ada sambelnya di bagian dalam. Ini setelah dicampur sama sambelnya di bagian dalam, ini ternyata dapetnya rasanya jadi ada asam-asamnya dikit, kayak ada tomatnya gitu. Jadi kalau ini pedes kayak bumbu sate kambing, kecapnya ada brambang, ada cabenya. Kalau ini nggak pedes, tapi lebih cenderung ke ada asemnya, kayak tomat gitu. Nah, udah nih, bayar dulu ya. Habisnya berapa? Kayaknya sekitar 70-an sih nanti. Sampun, Bu. Nila bakarnya setunggal. Oh. Nila bakarnya setunggal. Gue kamu tetong. Oke. Tunggal, PPC setunggal. Nggih, 35. Masine setunggal. 5.000. Tambah dok asin siji. Oh, nggih, 4.000. Tambah jeruk tawar 1. Sampun. Pun. Pun menike? Tisune papat. 83. 83 nggih. Pun nggih, Bu. Pak. Nah, ini udah nih. Habisnya sesuai perkiraan sekitar 7 bulan jadi 83. Tapi ini emang apa ya namanya ya? Nilainya enak karena sekitar sini memang belakangnya ini wadah selintang. Waduk wadah selintang di Perembun. Jadi ikannya banyak. Nah, kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa dikasih jempol. Kalau ada pertanyaan atau mau rekomendasi tempat, bisa tulis di komen. Yang sudah nonton tapi belum subscribe, bisa subscribe di sini. Pencet juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi setiap kali ada update video terbaru. Senang banget juga kalau kalian mau share video ini ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.